Siapkan mental kalian. Nikita Mirzani kini punya lawan perebutkan sang Don Juan Ariel Noah. Tambah satu lagi, deretan wanita yang mengagumi sosok Ariel Noah. Sebelumnya diketahui Nikita Mirzani belak-belakan mengaku mengidolakan vokalis band Noah tersebut. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Kini, fakta terbaru terungkap soal seorang selebgram yang disebut sebagai pemersatu bangsa yang mengidolakan sosok Ariel Noah. Selebgram Atik Simon belak-belakan memuji sosok Ariel Noah ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Langit Entertainment. Hal ini berawal dari pertanyaan Nikita Mirzani ketika Atik Simon dan Kartika Wijaksana menjadi bintang tamu di Langit Entertainment. Kalau disuruh pilih, siapa artis Indonesia yang ingin kalian ajak tidur bareng? Tanya Nikita Mirzani. Ariel Noah, jawab ibu dua anak itu. Ariel, Nikita Mirzani langsung histeris ketika nama Ariel Noah disebut. Nah, kalau disuruh pilih, siapa artis cowok di Indonesia yang pengen kalian ajak tidur bareng? Try! Ini kan fantasi. Aduh, aja, fantasi, fantasi. Bukan salah, Ariel. Tidak cakep tapi berkarisma. Pesonanya tuh luar biasa. Bagaimana tanggapan kalian guys? Demikianlah video terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.